Oke, lampu. Nah, itu lampu jauhnya ya. Jadi memang cukup bagus. Oke, ini kalau pakai AECB bulat ya tampilannya ya seperti ini kurang lebih. Jadi ini bisa request AECB bulat seperti ini tampilannya, bisa juga pakai slot model BMW, silahkan dipilih atau di screenshot begitu ya, nanti kata berminat begitu ya. Ini posisi krom tidak di, belum dicat, bisa request dicat atau tidak. Nah, ini nanti juga ada kabel dua, itu tidak di situ tempatnya, di bawah, dan itu juga ditutup. Intinya dari bagian belakang waterproof aja ya. Ini hanya ya gambaran saja, ini belum dibikin waterproof, masih tahap rangkaian gitu ya. Nah, ini tampilan AECB bulat. Untuk demonya juga silahkan request gimana stoknya juga ya, untuk warna demon atau yang nyala di lensa itu namanya DE atau Devil E, sama aja. Oke, ini kalau menggunakan slot BMW klasik atau AE BMW, nah seperti ini ya bentuknya ya. Untuk di Supra Batman ini ya, ini krom belum dicat seperti ini. Kalau sudah dicat nanti biasanya tidak ada pantulan senja begitu ya, kalau dan terlihat ada lubang hitam di tengah itu ya, karena emang nah itu terlihat lubang hitam. Tapi kalau dicat ya jadinya tidak ya, jadi silahkan lihat sendiri aja deh. Ini dia, kita cat dulu. Nah, kalau dicat hitam seperti ini, jadi tidak ada apa ya, tidak ada pantulan cahaya juga ya, jadi murni bentuk AE demon. Nah, ini demon biru ya namanya, atau DE Devil AE putih. Bagian atas emang kepotong untuk khusus motor ini. Kalau motor reflektor lain sih belum tentu juga ya, karena memang desain reflektor juga setiap desain memang berbeda ya, setiap reflektor ya. Jadi tampilannya seperti ini menggunakan sniper UPS. Mau request pakai bilet WST juga bisa, dengan harga lebih murah sedikit tentunya ya. Jadi memang beda-beda setiap senja yang pakai AECB bulat, AECB itu beda. Ini nyala di, nah ini udah petang, kita tunjukkan sedikit. Dan ini cahaya juga kita perlihatkan di bagian, ya ini di bagian belakang. Ini sniper UPS ya, cahayanya seperti ini ya. Orang lain nyebutnya kantong Doraemon, ya betul emang. Jadi yang bagian bawah itu emang melengkung gitu atau cembung ke bawah. Ini dia cahayanya, silahkan diperhatikan sendiri. Oke, ini bagian dari dokumen kita, perbedaan paket reflektor jadi Supra Batman atau Supra X125 Batman juga sama saja. Barangkali berminat langsung ke nomor WhatsApp saja, itu nomor WhatsApp juga di video lain juga sudah ada, biasanya dicantumin di judul gitu ya. Kalau seandainya di judul tidak ada ya silahkan dicari di judul-judul yang lain, biasanya banyak sekali di situ ada nomor WhatsAppnya. Langsung saja ke nomor WhatsApp, tetap masih sama slow respon untuk WhatsApp, tanya jawab pagi hari dan malam hari saja, itu pun waktunya terbatas. Jadi untuk tanya jawab silahkan diusahakan singkat padat dan jelas juga, karena di siang hari selalu sibuk. Oke, sekian dan terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat super dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi di dokumen selanjutnya atau informasi selanjutnya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam. Dadah. Bye.